Sekarang kita berada di Serikin, Pekan Serikin, di mana banyak barang-barang yang boleh kita beli seperti topi. Apa khabar ni? Baik. Tu. Beli jersey untuk tim ni. Beli jersey Sarawak. Beli. Jersey Sarawak. Ini lebih kepada if you want to buy something macam kain batik ke. Beli tu. Aku tak tahu benda. Tak ada lah, beli. Beli tadi tak? Pentang ke. Tongkat. DJ tu. Aku tak tahu lah, itu je aku nampak Sarawak tu. Yang lain. Aku bilang kan, yang ni presiden tu mana? Tuhan, tanyakan aku. Oh, Gucci ke? Louis Vuitton. Louis Vuitton tu dek? Haa, apa yang anda tengok tu mana? Baju apa tu mana? Jawa. Baju Jawa ya? Yeah. Haa, sungguh cantik. Kita beli untuk bapa ayah mana? Ya, satu lagi dia punya corak pun. Okay, terbaik ya. Baik, ajar balik kamera. Tahu lah kan, soalan tu. Ini bensin ni. Kan. Tu pondok masa patu. Apa? Aku tak ingin bensin. Sekarang ni berada di Kampung Bidayuh. Kampung Bidayuh. Inilah rumah Bidayuh yang telah lama ditinggalkan tetapi dibuat semula untuk memanaskan tengkorak. Nah, apa mana poin nak memanaskan tengkorak? Yang macam semalam tu. Yang muja tu. Bagi makanan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk supaya tengkorak tu roh yang ada dalam tengkorak tu tak mengganggu penduduk-penduduk kampung. Dan sekiranya api ini tidak dinyalakan, roh yang ada dalam tengkorak tu akan keluar dan mengganggu penduduk. Selalunya roh, selalunya tengkorak tu siapa punya? Muzium tu dah elektronik. Tu tak percaya lagi dah. Tengkorak sekarang ni tengkorak kita pun tak percaya. Kita cuma hidupkan api ni untuk memperlihatkan dia punya tradisi. Tradisi lah. Sebab sekarang pada masa dulu mereka pegang tidak mempunyai agama. Tapi sekarang banyak mereka adalah Kristian. Tengkorak betul lah. Mana? Ya. Yeah. Sekarang kita berada di rumah Iban. Rumah Iban ya. Rumah ni kebanyakannya berada di Sarawak lah. Untuk mengetahui lanjut kita akan naik ke atas dan kita tengok macam mana keadaannya. Jom. Ni buat pakaian buat macam tu. Cantik gila sih. Dia lembut kan ni. Cantik sih. Nombor tak? Bisa tak nombor. Apa benda tu? Benda biasa.
Penajar. Bisi Arif Pindang, Bisi Arif Kedah, Bisi KL, Bisi Pulau. Dia panjang dia memang itu, sudah tiga je. Tak, yang dia pakai tu kita buat pulak. Oh. So you want to take picture of this guy? Should be no problem. Yes. Come.